Penawaran peluang investasi di Jawa Tengah ini merupakan ajang pemanasan dan promosi awal sebelum ajang puncak CJIBF di bulan Agustus 2023. Diharapkan promosi itu bisa menjaring investor agar mau menanamkan modal pada 21 proyek investasi tersebut. Kegiatan ini sendiri digelar oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah bersama Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah. Data dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, iklim investasi di Jawa Tengah telah pulih. Ini dibuktikan dengan realisasi investasi yang menyamai sebelum wabah COVID-19 melanda. Realisasi di 2022 sebesar Rp58,89 triliun, hampir mendekati 2019 sebesar Rp59,5 triliun. Namanya pelaku usaha melakukan investasi, kemudian ekonomi juga bergerak, kemudian juga berbagai sektor perdagangan industri sudah mulai perform. Ya, harapannya di 2023 ini seperti panjenengan lihat, antusias dari calon investor itu tinggi. Relokasi di Jawa Tengah itu juga banyak. Calon investor yang ada di sini adalah beberapa adalah yang relokasi juga. Jadi relokasi dari beberapa daerah kemudian ke Jawa Tengah, karena Jawa Tengah seperti yang Pak Sekda sampaikan kan strategis, ada di tengah-tengah Pulau Jawa, dekat dengan pelabuhan, ada toll road, ada tol, jalan tol, dan kawasan industri juga berkembang banyak di Jawa Tengah. Agar para investor tertarik, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan pelayanan dan ketersediaan infrastruktur. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno meminta seluruh stakeholder yang berkait dengan penanaman modal untuk menjaga marwah layanan agar mudah, murah, dan cepat. Ya tentu saja masalah layanan perizinan ya. Fasilitasi layanan ini yang benar-benar harus kita lakukan. Saya sering menyampaikan kita untuk membujuk investor masuk Jawa Tengah aja susah. Begitu berminat jangan sampai mereka mundur karena layanan kita yang jelek. Itu sangat eman-eman. Karena kewajiban kita adalah melayani mereka untuk bisa berinvestasi di Jawa Tengah. Janganlah pernah berpikir, nah tak layani gampang kok berkembang di Sugih. Tidak seperti itu kan. Memang kewajiban kita untuk melayani mereka supaya mereka bisa berkembang. Kalau berkembang itu juga membantu kita dari sisi pemerintah untuk menjalankan amanah. Karena apa? Itu bagian kewajiban pemerintah untuk meningkatkan ekonomi di Jawa Tengah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah. Sejumlah peluang investasi yang ditawarkan diantaranya pengembangan panel surya terapung, pengembangan panas bumi di Candi Umbul Telomoyo, panas bumi di Batu Raden, penanganan sampah terpadu di Magelang. Ada pula pengembangan mikrohidro di Logawal dan Banjaran, galangan kapal di Rembang, pengembangan kompleks PRPP, tol Demak Tuban, kawasan industri Brebes, penanganan limbah di Kota Tegal, serta industri tepung singkong di Banjarnegara. Restu Indah melaporkan.